Oke, bagian bagian depan sudah selesai. Cuma terpaksa sebelah kiri ini saya terpaksa tambah ada spacer. So sebab dia punya rim tuh bingkuk, binjur seperti video yang sebelum nih. So dia tekan absorber. So sini sudah selesai, dia tidak bunyi lagi. Tapi dia bunyi mungkin dalam 30% sebab dia tidak rata, dia pusing-pusing begini tuh rim. Jadi biasalah tayar akan berbunyi itu. So di sini saya tengok ni memang serius ni kereta lah. Okey, apa yang serius? Sekejap saya kasih tengok. Okey. Dia bunyi dia ni bergabung. Bergabung tayar pun bunyi, bearing pun bunyi. Disebabkan dia punya tayar bombak, okey. Bombak, nampak ni bombak. Okey. Ini disebabkan absorber, okey. Ini absorber. So kamu mau tengok apa yang serius? Okey, apa yang serius kamu tengok betul-betul. Okey. Tangan kamu tuh bunyi. Ah. Ini pun bunyi. Nampak? Oke. Okay. Saya pusing lagi. Nampak tuh. Oke, okay. Guruk-guruk, bearing ini memang sudah pecah. Bearing sudah pecah. Oke. Okay. So sekarang saya mau goyang tuh bearing. Tengok tangan saya goyang pun tahu. Oke, okay. Ini kereta memang banyak dia punya masalah. So sekejap kita tengok lagi yang sebelah lagi, saya jack lagi bagi kamu tengok. Oke, okay, sudah jack sebelah kiri. So, kita tengok apakah jadian sebelah kiri lagi. Tayar ada juga bombak, absorber pun leaking, boleh nampak. Oke, okay. Kalau kau nampak bom minyak tu absorber, dia lah itu menyebabkan dia punya ini tayar tidak makan bombak belakang di dalam. So kita tengok dia punya bearing sama ada. Oke, sini cantik. Oke, bukan bearing. Selesai sudah. Ini bukan. Ada apa ini? Kalau mau tepat lagi, kita pakai cek pakai dokter. Saya dengar bunyi, bukan bunyi bearing. Saya dengar bunyi tayar tidak rata. So di sini absorber dan tayar dia akan ganti lah. Absorber pun dia akan ganti. Kalau dia tidak ganti absorber, nanti dia tukar baru punya tayar, sama juga 2-3 bulan bombak juga. Oke, kita tengok dia punya pusingan. Pusingan tayar, nampakkah? Oke. Nampak? Oh, bombakan. Ini nampakan. So di belakang ni sebelah kanan yang serius lah bearing. Pacar sudah tu.
Okay, kenapa saya bagi tahu dulu owner apa cerita macam mana kan? Alright.